Hai semua, video kali ini cikgu nak sharekan resepi Siakap Kengsom. Resepi yang sangat mudah dan ringkas untuk disediakan. Resepi ini berasal daripada Thailand. Rasanya yang masam-masam pedas sangat kena dengan selera kita. Okey, jom kita masak. Kisar 5 tangkai cili merah besar, 7 tangkai cili padi. Kalau nak pedas boleh lebihkan cili padi ya. 1 biji bawang merah, 4 ulas bawang putih dan 1 inci kunyit hidup. Kisar sehingga halus ya. Masukkan bahan kisar dan serai ke dalam periuk dan tambah air secukupnya. Masukkan juga nenas, kemudian masak sehingga kuah mendidih. Untuk step ni, cik tak lupa nak rekod, so tak adalah video masukkan bahan-bahan tu semua ya. Masukkan sedikit belacan, kemudian masukkan ikan siakap. Ikan siakap ni tak perlu dimasak terlalu lama ya, cukup 7 hingga 8 minit je, bergantung kepada saiz ikan. Kalau masak terlalu lama, nanti isi ikan siakap ni akan cepat hancur. Dan cik nak sharekan petua supaya kuah kengsom kita ni tak rasa hanyir. Pastikan ikan ni dibasuh dengan bersih. Basuh ikan siakap dengan tepung gandum, cuci bersih darah-darah di bahagian isi dan bahagian-bahagian tersorok tu, barulah kuah dan ikan kita takkan rasa hanyir. Nak ratah dan nak hirup kuah macam tu je pun sedap. Perasakan dengan garam dan perasa secukupnya mengikut selera masing-masing. Boleh juga tambah dengan sedikit gula, tapi cikta tak tambah gula sebab bagi cikta rasa nenas tu dah bagi rasa manis-manis, so tak perlulah ditambah gula lagi. Setelah ikan dah masak, masukkan perahan jus limau nipis. Kalau korang nak lebih masam, boleh lebihkan jus limau nipis ya. Kemudian masukkan kangkung. Siakap kengsom ala Thai dah siap. Rasanya pedas-pedas masam tu asyik buat teringat je. Kalau masak sekali confirm repeat masak lagi sebab memang sedap. Okey, itu je resepi untuk video kali ini. Korang jangan lupa untuk mencuba ya. Dan sebelum korang tinggalkan video Cik Tan ni, korang tolong like, komen dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Cik Tan ni supaya channel Cik Tan ni lagi berkembang. Dan Cik Tan semangat untuk buat video-video dan kongsikan resepi-resepi yang menarik. Okey, dah.